Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan turnamen bola voli putri Volleyball Nation League for Women pada hari Jumat 31 Mei 2024 serta jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan turnamen bola voli putri dunia pekan kedua Jumat 31 Mei 2024. Hasil pertandingan antara tim bola voli putri Korea Selatan berhadapan dengan tim bola voli putri Polandia. Di pertandingan kali ini, tim bola voli putri Korea Selatan kalah 0-3 atas tim bola voli putri Polandia. Poin pada game pertama 20-25. Di game yang kedua 20-25. Dan pada game yang ketiga 10-25. Hasil pertandingan antara tim bola voli putri Kanada berhadapan dengan tim bola voli putri Jerman. Di pertandingan kali ini, tim bola voli putri Kanada menang 3-0 atas tim bola voli putri Jerman. Poin pada game pertama 25-20. Di game yang kedua 25-15. Dan pada game yang ketiga 25-22. Hasil pertandingan antara tim bola voli putri Serbia berhadapan dengan tim bola voli putri Turki. Di pertandingan kali ini, tim bola voli putri Serbia kalah 1-3 atas tim bola voli putri Turki. Poin pada game pertama 18-25. Di game yang kedua 31-33. Di game yang ketiga 25-21. Dan pada game yang keempat 21-25. Jadwal pertandingan selanjutnya antara tim bola voli putri Prancis berhadapan dengan tim bola voli putri Thailand. Mereka akan bertanding pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadwal pertandingan antara tim bola voli putri Belanda yang akan berhadapan dengan tim bola voli putri Republik Dominika. Mereka akan bertanding pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadwal pertandingan antara tim bola voli putri Jepang berhadapan dengan tim bola voli putri Cina. Mereka akan bertanding pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Itulah hasil pertandingan turnamen bola voli putri dunia serta jadwal pertandingan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.